bisa bareng sama dia? Gini, Le. Ngeledek lu. Ngeledek lu. Gua minta maaf telat. Apa-apa. Tadi tuh gua karena ada Randy makanya gua nebeng. Kalau enggak ada Randy gua enggak nyampe sini. Gua mah udah tahu, lu telat udah tahu. Itulah tugas manusia. Sebelum lu minta maaf, gua harus bisa memaafkan lu. Luar biasa lu. Lu harus begitu dong. Terus lu tidur di rumah dia? Gua enggak, gua di rumah gua. Gua liat, di rumah dia. Di rumah gua. Dia? Di rumah dia. Oh iya. Kan dia punya rumah masing-masing. Oh. Gua bangun, wah gua telat nih. Gua lagi berendam di salju. Gua gerah. Lu kayak gimana ada orang berendam di salju Indonesia. Terus gua gerah. Berendam pakai es. Berendam. Gitu pas gua kebangun, gua lihat ada foto di samping gua. Foto siapa? Bapak ini. Saya langsung teringat. Wah. Saya harus cepet-cepet ke studio nih. Saya bilang begitu. Jadi lu kegerahan malah lu rendam di es. Rendam di es, gua gerah banget gua. Ngapain lu? Masa gerah rendam di es begitu? Biar lu? Badan gua jadi dingin lagi gitu, biar seger lagi. Lu mau seger? Mau dong. Nggak usah rendam di es. Di mana? Liatin bapak itu juga seger. Tapi gua punya sesuatu buat lu biar seger badan lu. Apaan tuh? Nih, bentar ya. Bentar ya. Nih. Ini yang membuat kalau gua kegerahan, nggak perlu gua berendam di salju. Dingin. Mighty. Ini mah sedeng. Ini yang gua cari-cari, Le. Ah, lu tadi nggak nyari? Maksud gua biar nggak gerah gitu. Lu kenapa baru ngasih tahu sekarang sih? Kemarin kan udah dikasih tahu. Lu sih lupaan, dah tuwir. Iya, namanya juga gerah ya kan? Minum dulu, cobain dulu. Takutnya gua bohong. Iya, makanya gua mau cobain. Harus pakai tangan kanan. Lu iya dong, sopan. Kelebihan. Perasaan gua kalau minum gak begitu-gitu amat, Le. Biasa gua. Seger banget, Le, ini, Le. Oh, lu karena lagi kegerahan. Karena tadi gua kegerahan. Gimana ini rasanya? Begitu gua minum, itu benar-benar mighty ini teh segar. Mengalir semut di tenggorokan, ringan dan manisnya juga pas. Oh, iya. Mighty ini juga, Andre, cocok ya. Untuk semua orang. Masa? Termasuk bapak juga boleh. Semua orang, karena... Nah, ya. Le, karena sekarang hidup gua udah ngalir lagi. Udah ngalir lagi? Ayo kita lanjut ngobrol-ngobrol. Oke. Sudah. Segar nih. Bagian. Tadi pas enak. Minum teh, kelihatan kan tehnya? Kelihatan banget. Berasa putih aja lu. Iya. Iya. Tapi ngobrol-ngobrolnya jangan sekarang. Ada Randy, gua mau ngobrol sama Randy. Lu nanti dong biar penasaran apa yang akan dibicarakan kalian berdua. Nanti. Biar ngalir juga ya. Nanti ini biasanya Maya kalau gak segmen 5, segmen 5. Pokoknya nanti kita akan ngobrol-ngobrol seru dengan Randy ya setelah yang satu ini. Di sini aja.